tahun Pak ini jalan? Rusak itu, Pak? Sebetulnya mah jalannya udah lama. Ini lama. Tapi statusnya masih jalan desa. Hmm. Jadi maka belum ada perhatian dari pemerintah kabupaten baik pusat juga. Hmm. Jadi harus diambil alih. Ini harus jalan kabupaten katanya. Hmm. Nah, dulu pernah diajukan sama kepala desa yang dulu. Terus? Nah, cuman dari desa sampai batas desa, kalau nggak salah mah kurang lebih 7 kilo lah yang sudah diambil. Waktu bagus pernah Pak? Tahun berapa itu Pak? Belum bagus, belum pernah bagus. Wah, ini dia angkutan elap tujuan Pangalengan Garut Cikarang. Tapi bukan Cikarang Bekasi ya, Cikarang Garut. Bersama drivernya Bapak Iip. Nah, ini uniknya bannya double ya. Tuh. Elap bannya double, Kang. Mulyo kalah. Perjalanan dari Pangalengan sampai finish ditempuh berapa jam, Pak? 4 jam. 4 jam dari sini? Dari sini. Wah. Untuk medan jalannya gimana, Pak? Sekarang? Ya, masih ya jelek lah. Masih hancur. Belum di aspal gitu. Ya, suasana sejuk dan asri setelah subuh jam 6 di Desa Cikarang, Kabupaten Garut, Kecamatan Cisewu. Setelah bermalam di rumah Mang Iip, salah satu kru angkutan mikrobus elap tujuan Cikarang Pangalengan Bandung. Ini pagi-pagi sudah dipanaskan mesinnya. Persiapan berangkat nanti pada pukul 07.30. Inilah jalur menuju ke Cikarang dari akses Kecamatan Cisewu. Di sini malah justru jalannya bagus ya, dicor. Tapi setelah kantor Desa Cikarang itu jalannya bebatuan, aspal rusak. Nah, pokoknya untuk pengendara motor maupun mobil yang ingin masuk ke Desa Cikarang, diharapkan benar-benar kondisi kendaraan yang prima dan rawan slip ya, terutama musim hujan atau turun hujan itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Pagi ini setelah bermalam di rumah Mang Iip, driver dan juga kru angkutan umum elap tujuan Cikarang Pangalengan. Kemudian saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung Pangalengan pada pagi ini jam 07.30. Nah, momen sore dan pagi tentunya berbeda ya. Karena momen pagi itu menurut kru, kalau habis hujan dan jalanan basah itu ekstrim. Bisa slip juga. Di sini banyak tanjakan sampai ke Pangalengan. Medannya. Kalau dari Cisewu ke Desa Cikarang ini banyak turunan. Dan tentunya ada beberapa tanjakan yang ditaklukkan. Harus berjuang ekstra ya. Sekarang Bang berangkat. Sekarang. Oh.
Ini langsung berangkat ya. Ini kan masih jam 7 kurang, Bang. Kalau dari sini ya ntar nyari-nyari dulu ke sana. Oh ya. Bang. Ya. Bang, makasih ya. Ya, ini penumpangnya masih belum naik karena ini naik pertama dari rumah dengan konfigurasi seat 22 ya. Pertama berangkat dari rumah, mampir dulu tidak jauh, sekitar 50 meter. Mang Iip ke salah satu warung ya. Dan ini jalan coran kurang lebih 2 km sampai ke kantor desa Cikarang. Cornya jadi 2 nih. Kalau papasan sama mobil nggak bisa, harus cari yang lebar. Nah ini adanya. Mana dek? Main. Nah itu, disitu tanjakan langsung turun ya. Yang semalam slip. Karena kalau lagi hujan, ini jalan ini walaupun dicor tapi kan licin. Nih kita lihat di sini ya. Selip. Ini ada motor lewat sulit ya. Ya, papasan sama motor aja sulit kan, apalagi sama mobil ya. Nah di sini yang semalam selip ya, tuh oh, bekas ditabur sekam. Tanjakan ini, lihat, cor terus ada lumutnya. Nah kalau hujan begitu, walaupun jalan cor tapi kalau hujan emangnya, iya. Tetap licin. Jalan. Ini aja paket mengambil ini. Oh, tanjakannya kalau pagi ya seperti itu ya. Nah, petugas tabur sekam. Sedikit berbatu, kemudian coran lagi. Mulai berangkat jam 6.34. Ya. Ikut lagi. Dah. Ya. Dah. Masih sanak saudaranya Mang Iip ya. Apa nasi wa? Suasana pagi di desa Cikarang. Ya, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fajar. Dan ini pertigaan setelah dari rumah Mang Iip. Nah, di situ sudah masuk Kabupaten Cianjur. Jadi gunung itu sudah lain kabupaten ya. Ini dia elemnya. Ya.
sarapan di mana, Mang? Yang dibungkus. Ada? Enggak ada di sini, taruh aja di sana di motor mau makan di sel. Oh, ada. Iya. Oh, ya udah. Di jalan raya itu ya? Ya udah sampai di sel sana. Oh. Ya, nganjak. Ada toko Wulan. Naonnya? Kama, kamari itu ya. Di mana? Hah? Cenah rek di. Nih. Masih mampir-mampir lagi. Jadi memang drop paketan yang kemarin. Ya, Pak, mari. Wow. Dan ini angkutan alapnya banyak double. Ditambahin satu karena menurut Mang Supirnya menghadapi medan yang berbatuan. Masih hitung-hitungan. Bu. Iya, Bu. View yang indah tuh. Pegunungan yang menuju ke Cidaun. Naringgul. Iya. Yeah. Ini melewati kantor desa Cikarang. Agen BRI Link. Ini mengantarkan gas. Ah, jam sakit ya. Oh. Dibawa kemana Bu gasnya? Pengalengan. Oh, Pengalengan. Kosong apa isi, Bu? Kosong. Kosong ya? Apa isi? Ya, dibawa ke Bandung. Si ulang. Si ulang ya? Iya. Si Raja Paket. Iya, Mangit tanpa kenek ya. Jadi bekerja sendiri. Dari Pasar Cikarang menuju ke Desa Cimahi, mengambil penumpang dan paket. Terima kasih, Wak.
udah sampai kampung Cimahi? Enggak, masih Cikarang ini. Oh. Nggak nyampe sini, udah muter balik. Terbalik. Balik ya? Pas malam nggak nyampe sini, Mak? Enggak. Waktunya nggak nyukup? Malam, ya. Jadi kalau dari Pengalengan nggak sampai sini? Hanya di drop sampai pertigaan pasar Cikarang tadi. Nah, di sini muter balik. Balik lagi ke arah desa Cikarang. Yang tembus ke laut, kanan apa kiri, Mak? Oh, sana yang tembus ke laut. Yang tembus ke Cidaun. Tapi lewat desa Cimahi dulu. Wijat. Halo. Antar paket. Tadi saya mau minta. Saya tajan aja. Tajan aja. Ya. Kepalnya. Sebalik ta? Nanti drop dari kemarin ya. Masih banyak ya? Nah, wow. Itu mah tinggal 2 lagi. Sisa-sisa yang kemarin. Ya, yang ambil paket lagi ya. Bakal dia tanpa kenik. Setelah mengambil paket dan bapak ini ikut aktif dah sekali mah. Nah, penumpang sudah mulai ramai. Di depan ada satu. Lagi ke pasar sekarang berangkat mas. Berangkat lagi berapa tahun pak ini jalan sakit pak? Sebetulnya mah jalannya udah lama ini lama. Tapi statusnya masih jalan desa. Jadi maka belum ada perhatian dari pemerintah kabupaten baik pusat juga. Jadi harus diambil alih, ini harus jalan kabupaten katanya. Dulu pernah diajukan sama kepala desa yang dulu. Nah, cuman dari desa sampai batas desa, kalau nggak salah mah kurang lebih 7 kilo lah yang sudah diambil. Waktu bagus pernah pak? Tahun berapa itu pak? Belum bagus, belum pernah bagus. Belum pernah bagus? Baru aspal satu kali 2017 kalau nggak salah mah. 2017 terus 2016. Cuman kan 3 bulan juga dua rusak. Ini udah kedua kali. Ini udah ada perbaikan lagi kan dana desa nih. Dana desa. Ini aspalnya loh. Di atas udah hilang aspalnya. Udah hilang aspalnya. Iya. Ini mah baru berapa bulan nih, Mas? Baru masalah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. 400 meter. Oh, 400 meter aja. Desa satu Caringin, induknya ya. Induknya. Terus dua Pamalayan, yeah. Tiga Cikarang desa ini. Empat Cisewu, lima Selawi. Sekarang sudah jadi 3 kecamatan definitif.
Oh, dari Pemekaran Cisewu? Iya, Cikarang. Iya. Induk, dari induk. Hmm? Sudah jadi berapa desa kalau nggak salah? Desa Cimahi, terus Samudra Jaya, terus Karang Sewu ya? Karang Sewu. Hmm? Yang dulu. Pemekaran dari desa induk, dia mah lebih dulu pemekaran tuh. Punya listrik, jalan juga aspal. Cikarang induk sampai sini. Sekarang mulai masuk listrik tahun berapa, Pak? 2013. Oh, baru? Oh, iya. Wah, sebelumnya pakai apa warga? Listrik. Sebelumnya pakai apa? Sempor aja tuh. Wah. Kalau ada di dekat kali mau bikin kincir. Oh, kincir ya. Tenaga kincir ya. Ngandelin air. Kak kincir ya. Bang Ip. Iya. Oh. Dari Cilaki. Bikin kincir. Bikin julat. Bener-bener ini ya, baru bisa masuk ada listrik. Listrik 2013. Baru 2013 ini baru 100 rumah di sini. Ya, namanya RTM kalau nggak salah. Hmm. Jadi khusus untuk rumah tangga miskin yang tiangnya juga lebih kecil. Nah, pengembangan setelah 2015 ke sini baru ada pengembangan. Eh, kemana? Ya, penuh ya penumpangnya hari Minggu. Kemana? Harusnya mah gitu. Jadi saya mah tahu betul soalnya kan saya yang dilahirkan di sini orang asli. Asli, Pak ya. Usia udah 65 tahun belum merasakan seutuhnya kalau diatakan kalau nengok ke daerah lain sama daerah Tasik sama jalan kampung juga jalan ke gang-gang juga udah. Bagus. Penunjang ekonomi terbanyak desa Cikarang, Pak. Iya. Geografisnya bukan ke Garut, ke Garut. Meskipun desanya luar masuk ke Kabupaten Garut, tapi ke Bandung aksesnya. Oh, di sini? Iya. Jadi tiap hari satu minggu itu 4 atau 7 mobil itu masih bumi itu ke Bandung. Oh, malah ke Bandung. Jadi ya? Bukan ke Garut. Bukan. Jadi KAD-nya itu masuk ke Bandung, bukan ke Garut. Apa karena lebih dekat ke Bandung, Pak, daripada ke Garut? Kalau nggak salah, ke Garut cuma 133 dari sini. Wow, lumayan. Itu kanan ada air terjun ya. Wow, makan ini lagi kering. Wah, ini guys. Tanjakan pertama. Kemarin habis ditebar sekam, sekarang udah hujan. Basah lagi nih. Ya, tanjakan dahsyat nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat. Flip lagi, guys. Masya Allah, menegangkan. Harus dikocok, guys. Masya Allah. Perjuangan betul ya anggota Nelep yang cuma satu-satunya di jalur ekstrim Cikarang Pangalengan.
Ya, akhirnya mundur ya. Nah, balas. Ngumpulin tenaga dulu. Iya. Apa ya? Alhamdulillah. Masih ada lagi? Oh, terjang. Padahal mobil maaf, mulai masuk Cikarang itu tahun 16 Agustus hari Kamis. Mobil bisa masuk mari? Masuk ke Cikarang itu, tapi bukan lewat Cisewu, lewat Rancabuaya, lewat Cimahi, Desa Cimahi. Nah, jalan ini baru Pak berarti? Oh iya, ma, bukan baru. Lama sudah lama, tapi nggak dibangun jalan mobil ini baru tahun berapa lah kalau misalkan? Haji Menang, Haji Salih itu, ya Haji Salih. Paling dulu sempit atau gimana Pak? Motor doang? Motor mah tidak. Hah? Motor. Motor doang? Nah. Belum lebar begini? Belum. Nah itu Gunung Tumpang ya, kelihatan? Nah di sana ada arca, dari sini mah kelihatan sama itu, sama apa nih? Kamera? Oh. Gunung Tumpang ya, kelihatan pagi-pagi ya. Tingginya berapa meter Pak Gunung Tumpang? Enggak sampai 800. 800. Dari permukaan laut. Ya, sama sana. 800 meter ketinggian Gunung Tumpang ya. Iya, iya, itu Pak di mana eta na? Di mana? Iya gitu. Kayak dia dah. Apa na? Perakan dadap, yoga perakan dadap. Jika hak ayu dan cewek, maka cewek. Coba.